Hai semuanya, welcome back. Video kali ini aku mau kasih tips karena ada beberapa yang nanyain juga cara bikin pasmina tuh flowy gimana sih? Flowy dalam artian dia tuh bikin gelombang gitu guys di bagian wajah. Nah kayak gini, cara bikinnya kayak gimana kak? Tips-tipsnya kayak gimana? Nah, karena aku kasih beberapa tipsnya biar di bagian wajah tuh akan jadi seperti ini. Gelombangnya tuh yang gelombang flawless gitu loh guys. Flowy itu ngikutin bentuk wajah kita. Kali ini baru tipsnya, kalau misalnya kalian mau tahu tutorialnya, look apa aja yang bisa dibikin flowy kayak gini, bergelombang kayak gini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti minggu depannya akan aku bikinkan. Keep on watching guys. Nah, di sini aku nggak akan merekomendasikan bahannya terlebih dahulu ya guys, tapi aku akan lebih ke gimana sih cara bikinnya, step-stepnya, tips-tipsnya gitu. Untuk bahan mungkin akan aku bahas di lain kesempatan. Nah, ini yang pertama, kalian mau pakai bahan apapun ya, ini mau pakai ceruti, chiffon, kemudian satin, silk, dan lain sebagainya, pilihlah grade yang paling bagus, karena biasanya grade yang paling bagus itu dia lebih premium looknya, lebih flowy, lebih halus, seratnya lebih rapat, dan nggak kaku. Ini baru aku pakai ya, kayak gini. Kalian bisa lihat di sini, di bagian lingkar wajah itu yang paling penting ya, kalau misalkan kalian mau bikin look pasmina yang flowy atau yang bergelombang. Kalian lihat lingkar wajahnya, apakah hijabnya itu kaku atau enggak, flowy atau enggak. Nah, kalian tuh ciri-ciri hijab yang flowy. Jadi kalau misalnya aku timpa aja kayak gini, dia akan dengan sendirinya tuh ngebentuk gelombang-gelombang gitu guys. Gelombangnya juga kecil, nggak yang kaku, bukan yang tebal-tebal juga. Nah, ini kalian lihat dulu ya. Aku akan bedain dengan pasmina preset pembandingnya yang tidak terlalu flowy, maka ketika aku pakai, look at that. Dia nggak membentuk gelombang-gelombang, dia akan kayak gini aja. Nah, biasanya kalau yang gelombangnya kurang kecil kayak gini, nanti look akhirnya juga akan kurang flawless. Maka pilihlah hijab apapun itu bahannya dengan grade yang paling bagus. Aku contohin dengan hijab pasmina plisket dulu. Oke, tips yang pertama untuk membuat bagian wajahnya itu bergelombang atau flowy, ini ada dua tips ya, ada dua cara. Yang pertama, kalian bikin yang satu itu dilipat, terus dipentul di sebelahnya. Pentulnya jangan bareng, sendiri aja. Oke, pentul di dalam. Nah, kayak gini kan kurang flowy nih. Biar lebih flowy, ini kita kendorin guys, kita geser. Kan jadinya lebih flowy kayak gini. Dan pipi kita juga aman, nggak terlalu terekspos. Terus setelah itu tinggal deh kita modif-modif mau kayak gimana. Yang penting bagian wajahnya udah flowy kayak gini. Cara yang kedua, yaitu dengan cara kita pentulnya ambil dari dalam. Biasanya kan aku contohin kayak sekitar 1-2 cm aja ambilnya, karena tujuan aku bukan buat flowy ya kalau kayak gini. Nah, kalau mau flowy, ambilnya tuh agak lebih lebar dari dalam gitu guys. Nah, kayak gini nih yang lebar. Terus langsung aja kalian pentul. Dia udah flowy gitu kan guys. Nah, udah membentuk gelombang sendiri di wajah. Setelah itu tinggal kita